Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, kali ini gue nge-vlog main ke rumah makan Raffles nih di Puncak. Nih, kondisinya seperti ini ya. Rumah makan Raffles di Puncak ini tuh banyak foto-foto gitu kan. Kayaknya kebanyakan sih kayak klub-klub motor gitu di foto-fotonya nih. Jadi kalau mereka kumpul mungkin ya, mereka foto di sini guys, gitu tuh ada mainannya juga. Nah, di sini juga ada kayak kolam ikannya. Nih kita lihat yuk kolam ikannya kayak gimana sih. Tuh agak butek ya. Lumayan butek. Tuh dia ikan-ikannya gede-gede sih. Nah, kalau kamu main-main ke sini bisa kasih makan ikan-ikannya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Kita puter-puter nih lokasinya ya. Maklum aja kameranya goyang karena sambil jalan ya. Nah, di situ ada apa sih sebelah kirinya? Ini tempat makan juga tapi versi kayak pendopo gitu ya. Nah, di situ ada taman bermainnya, guys. Tapi hati-hati ya karena udah lumut ya. Lumayan licin kalau misalkan habis hujan. Nah, ini cuacanya cukup mendung alias berkabut banget ya. Bisa dilihat nih dari kabut-kabutnya cukup tebal. Cukup tebal sekali karena cuacanya hari ini cukup mendung terus ya, hujan terus gitu kan. Hujan berhenti gitu ya. Lumayan adem jadinya tuh. Lihat kondisinya kayak gini. Jadi lumayan licin kalau habis mandi lagi habis hujan maksudnya tuh. Nah, tuh tebel kan kabutnya, cukup tebal tapi lumayan dingin sih, dingin banget. Tuh lihat. Gue langsung nge-vlog. Di sini cuacanya cukup tebal. Ya kan? Nah, tuh kamu bisa lihat kan dari belakang gue aja kelihatan banget ketebalannya ya, kabutnya. Tuh ada pendopo makan juga. Jadi banyak tempat makannya yang khas-khas lucu-lucu gitu kan ya. Tuh di situ ada gajah-gajah, ada yang foto juga, masnya ke shot ya. Yang lagi foto. Nah, tuh dia. Nah, di situ kalian bisa lihat ya banyak banget nih taman bermainnya. Kita balik lagi yuk. Karena kita udah pesan beberapa makanan dan juga udah lapar banget ya. Tadi pesan makanan apa aja sih? Cekidot. Kita balik lagi tuh, ada lampu-lampunya lucu ya. Kalau misalkan malam nih pasti seru warnanya nih. Kalau misalkan mau foto-foto atau mungkin mau bikin video kayak nge-vlog ini, itu boleh. Pasti lucu tuh. Lihat lampu-lampunya. Sangat ya lumayan lah gitu ya. Kita balik lagi tuh, lihat ini ada gajah-gajahnya lucu ya. Jadi aku videoin deh karena gajah-gajahnya tuh kayak lagi di pangku kucing. Nah, ini dia makanannya, ada gurame goreng dengan kecap, saus kecap tadi ya. Terus ada nasi juga. Dan itu tadi ada daging beef lada hitam ya, sapi lada hitam. Kicu. Terus ada apa lagi? Ada pesan sapo tahu yang ayam. Terus juga nasinya deh. Oke nih, minumnya teh tawar hangat. Nah, kita mulai aja makan langsung ya. Check it out. Kita mulai langsung makannya. Makan-makan cantik tuh dia. Itu beef lada hitam, itu sapo tahu. Lalu pastinya kali ini kalian ditemenin oleh gue yang lagi nge-vlog sambil makan. Gitu dia. Kapan lagi kan nge-vlog sambil makan ditonton oleh para penonton setia. Seza. Tuh dia tuh.
kita makan. Sambil makan, cekidot ya makanannya, kelarnya sampai berapa menit sih gitu kan. Nah, sampai juga gue di tahapan akhir suap makannya ini ya, makan-makan cantik ini. Sampai jumpa lagi ya di vlog-vlog berikutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe my channel pastinya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.